Dua papada insan parantos lekasan ngedalisankeun ijab kabul akan pernikahan disaksen ku ibu bapa kali wargi sadaya atau sim kuring di dia sejak ngadek di epa tempatan sejak mantun runtuyan prosesi upacara adat Sunda monghapunten jalaran supanten dipahami dimengerti oleh kedua belah pihak. Jadi perkenankan saya membawa acara ini dengan menggunakan bahasa Sunda. Silahkan kepada ananda berdua untuk berdiri di depan ibunda masing-masing, tatap wajah ibunda untuk adinda. Ibunda silahkan lihat wajah ananda tersayang. Apakah ibunda ingat dahulu 9 bulan ibunda mengandung ananda penuh dengan perjuangan, penuh dengan titik darah penghabisan. 9 bulan lamanya ibunda mengandung ananda, engap rumenghap rumahu. Alhamdulillah, tersaning Allah Azza wa Jalla, ibu ananda tercinta dapat lahir ke alam dunia. Tidak ada kekurangan satu hal apapun. Ananda, ketika ananda lahir ke alam dunia, apakah ananda sudah memberikan hal terbaik kepada ibunda dan ayahanda tercinta? Ucapan tingkah laku sering menyakiti perasaan ibunda. Pada kesempatan kali ini pula ananda akan bersimpuh di pangkuan ibunda tercinta untuk meminta maaf dan meminta restu dan doa. Silakan kepada ananda berdua untuk bersimpuh di pangkuan ibunda masing-masing. Ibu, pada kesempatan kali ini ananda bersimpuh di pangkuan ibunda tercinta hanya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya manakala ananda banyak perkataan, perbuatan yang menyakiti perasaan ibunda tercinta. Dan pada kesempatan kali ini pula ananda bersimpuh di pangkuan ibunda hanya untuk meminta restu dan doa. Dikarenakan pada kesempatan kali ini ananda berdua akan mengarungi bahtera rumah tangga. Mudah-mudahan rumah tangga yang akan kami imban menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan kepada ananda berdua untuk memeluk ibunda, ditangkep, gelis, dipeluk ibunda tercinta, pinta restu dan doanya. Silakan kepada ananda untuk memeluk ibunda tercinta, panjatkan doa putra putri yang soleh dan soleha dalam hati ananda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli dzunubi liwali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Ya Allah, mohon kiranya Engkau mengampuni dosa hamba, mengampuni dosa ibunda hamba, dan kasih sayangilah mereka seperti mereka menyayangi hamba sewaktu kecil sampai sekarang. Amin. Silakan dicium dulu keningnya ibu ananda tercinta sebagai tanda cinta kasih dan kasih sayang dari ibunda kepada ananda berdua. Ya, sudah cukup. Ya, silakan kepada ananda berdua untuk berpindah dan meminta maaf serta restu kepada pangkuan ayahanda tercinta. Silakan. Ayah, pada kesempatan kali ini ananda bersimpuh di pangkuan ayahanda tercinta hanya untuk meminta maaf serta meminta restu dan doa dari ayahanda. Dikarenakan pada kesempatan kali ini kami berdua akan mengarungi bahtera rumah tangga. Mudah-mudahan bahtera rumah tangga yang akan kami imban menjadi keluarga yang penuh dengan keberkahan, pinuh ku kawaluyaan dunya rawuh akhiratna. Sarang dipaparinan turunan putra putri anu soleh tur soleha anu tiasa baktos ka abdi, janten sepuh sarang ngagaduhan murang kali anu baktos ka abdi. Silahkan kepada ananda berdua untuk memeluk ayahanda tercinta, pinta restu dan doanya, serta panjatkan doa kepada ayahanda tercinta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli dzunubi liwali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Ya Allah, mohon kiranya Engkau mengampuni dosa hamba, mengampuni dosa ayahanda hamba, dan berikanlah kasih sayang kepada mereka seperti mereka memberikan kasih sayangnya kepada kami berdua. Silakan kepada ananda berdua untuk mencium kening ayahanda tercinta sebagai cinta kasih dari ananda kepada
ayah Anda tercinta. Silakan kepada Ananda berdoa untuk berdiri. Pada kesempatan kali ini Ananda sudah mempunyai orang tua, yaitu ibu dan ayah Anda mertua. Silakan untuk berpindah duduk atau bersimpuh di antara kedua orang tua masing-masing. Silakan kepada Ananda untuk bersimpuh di pangkuan ayahanda dan ibunda tercinta. Ibu, apa dinadanget ieu abdi sumujud sungkem di pangkonan salira? Sejanyuhunkeun dihapunten tina sagala rupi kalepatan kaluluputan abdi. Sarang angken abdi janten putra putri ibu sarang apa? Pomaka deudeuh kanyah apa ulah rek diwilah-wilah, ulah rek dipilah-pilah. Terima kami sebagai putra putri ibunda dan ayahanda tercinta. Berikanlah kasih sayang dari ibunda dan ayahanda kepada kami tanpa dipilih-pilih, tanpa dipilah-pilah. Mangga kasep gelis ayeuna gerak tangkep singgeget ibu sinarang apa hidup. Silahkan dipeluk ibunda dan ayahanda tercinta. Silakan untuk memeluk ayahanda tercinta, Mas. Alhamdulillahirobbil alamin. Sedang ucapkan puji sinar syukur upacara adat sungkeman parantos rengsep. Mamah parantos ngahapunten. Apa alhamdulillah begitu juga ayahanda dan ibunda sudah memberikan maaf dan restu serta doanya. Alhamdulillah ya. Urang lajengkeun kita lanjutkan mungkin ke runtuyan prosesi upacara adat selanjutnya. Nuhun sewu ibu bapak, dikarenakan ini acara adat Sunda ya. Jadi perkenankan kami memberikan ajaran di sini, ada petuah-petuah sesuai dengan kebiasaan orang Sunda. Jadi kalau di Jawa juga mungkin ada ya Mas ya, acara ada, tapi mungkin tidak seribet yang di Jawa kalau di Sunda ya. Oke, Beb, Ambu, sayang, come here, kita percepat aja ya. Oke, di sini Mas ada lidi, kalau orang Sunda bilangnya harupat. Itu ada 7, melambangkan 7 sifat yang jelek dalam diri kita. Di mana lidi ini cepat terbakar mangga. Pasihkan Beb, diberikan Beb. Nah, mangga, koreknya dipasihkan Kak. Panganten istri, Neng di dia nyepeng sene, Mas harus dipahami bahwa istri itu suka manas-manasin. Makanya di sini lambangnya istri itu pegang api ya, mangga. Dibakar Neng, mangga. Bismillahirrohmanirrohim. Iya. Nah di sini amarah itu cepat tersulut katanya ya Mas ya, mangga. Udah cukup ditiup aja simbol 1, 2, 3 ditiup berdua. Nah ketika amarah timbul harus bisa dipadamkan seperti ini ya. Oke, mangga. Punten Neng, korekna. Hatur nuhun. Nah diterima kendinya. Sama di Jawa juga ini namanya kendi Mas. Kendi sama. Ada lubangnya enggak? Dilihat dulu Mas. Dilihat dulu gelap enggak? Gelap ya, gelap. Nah masukin tadi lidi yang dibakar ujungnya, harupat yang dibakar ujungnya. Pelan masukin ke dalam Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan sampai mentok. Udah dikocok-kocok sedikit. Iya dikocok-kocok sedikit. Iya ditarik Mas, dicabut. Cabut ke atas, 1, 2, 3, iya. Pegang ujungnya Mas, tadi yang dimasukin. Pegang ujungnya, basah enggak? Kenapa basah? Tahu enggak? Karena segala sesuatu yang masuk ke dalam lubang pasti basah katanya Mas. Di sini lubang kendi ya. Oke, punten Neng kendinya, oke. Nah, dipatahkan berdua, silahkan. Nah, kata orang Sunda bahwa hidup itu tong getas harupaten. Artinya, jangan seperti lidi yang di depan mau dipatahkan gampang patah ya. Jadi dalam mengarungi bahtera rumah tangga itu harus tetap semangat, jangan patah semangat. Bismillah dalam hati Mas, bismillahirrahmanirrahim, Neng patahkan. Alhamdulillah, sudah? Nah, di mana sudah patah, dibuang jauh-jauh, silakan. Dibuang jauh-jauh ke depan, 1, 2, 3. Iya, cukup, udah. Nah, kita lanjutkan di sini. Ada upacara adat nincak endok. Nun sewu ibu bapak, saya bercandain pengantin gak apa-apa ya supaya gak tegang. Semalam bisa tidur gak? Oh tengah malam baru bisa tidur katanya. Sekarang udah mau tenang ya Mas ya. Oke, di sini ada apa Mas? Telur, telur siapa? Telur ayam. Mas dari Jogja datang ke Kuningan jauh-jauh bawa telur enggak? Enggak mamah ke kantun endok. Nah di Yogyakarta aduh gimana Neng? Enggak kebawa katanya, mama apa katanya telurnya itu ketinggalan, gimana ceritanya ini? Sekali lagi ya, dibawa enggak telurnya?
Bawa, bawa, aman. Ada berapa biji? Ada, mikir dulu nih, dua ya, oke, masih di rame ya, aman ya. Nah, lambang telur itu katanya mas, bahwa ini telur merupakan lambang bibit atau benih rumah tangga yang akan diarungi berdua ini, mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Amin, itu ya, mau berapa mas? Ah, banyak banget, 12? Enggak, bercanda ya. Nah, alhamdulillah ini pengantin udah mulai tenang, rileks ya. Oke. Nah, di sini silakan pengantin berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan, geser ke depan sedikit. Iya, oke. Beb, ada tisu. Nah, ini telur mau diinjak nanti sama mas ya. Iya, oke. Berhadap-hadapan. Neng, sendalnya mau dipakai atau mau dilepas? Dilepas aja, mangga. Yang mas masih dipegang. Nah, di sini lambangnya itu, Neng, bahwa seorang istri itu harus berbakti kepada suami, dilambangkan dengan prosesi upacara adat nincak ndog, menginjak telur ya, mas ya. Pegangan tangan punten. Nah, seperti itu. Nengnya jongkok ke bawah, dibantu mas. Nah, kalau mas berdiri aja, laki-laki mah berdiri. Nah, gitu. Oke, udah selesai. Neng, buktikan bakti seorang istri kepada suami, dibuka sendal masnya yang sebelah kanan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Udah, simpan kaki mas yang sebelah kanan tadi di atas telur. Udah, nah mas jempolnya begini mas. Nah, simpan di kening Neng, punten, di keningnya. Nah, pelan-pelan aja mau ditincak, abinya mau diinjak ya. Oke, siap, hitungan ketiga. Satu, dua, tiga, pelan-pelan mas. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Alhamdulillah, muncrat mas. Kerasa. Udah, mau dibersihin. Oh, keningnya sebelah sana, punten dulu, punten ya. Oke, mangga Neng, buktikan bakti seorang istri kepada suami. Diwasuh dampal sampean atau dicuci sampean AA atau kaki. Kalau sampean di Jawa itu apa ya, Pak ya? Sampean itu lebih samu, kamu ya. Kalau di sini sampean kaki, Pak. Ya, udah, cukup. Dilap dulu, Neng. Nah, siap. Udah, masukin lagi sendalnya atau sepatu masnya ya. Oke. Nah, mas, siapa yang di depan? Istri saya, diakui Pak, istri saya katanya. Cinta. Berapa persen? 90%. Oke, bantu berdiri. Oke, siap. Udah. Udah. Nah, kita buktikan cinta yang 90% itu. Pegangan tangan punten, bertatap-tatapan, nengnya merem, disun keningnya mas, mangga. Siap. Tetehnya yang maju, siap. Sabar dulu mas, sabar, 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 jangan terlalu nyosor. Segala sesuatu itu harus diniati dengan niat yang baik. Oke, bismillah dalam hati, mangga, disun kening nak. Mangga. Ya, tahan. Tahan. Melek, melek gimana sih AA? Fotografer suruh melek. Udah cukup? Oke, selesai ya. Oke Neng, mangga. Dianggodei gelis. Nah, dilajengkeun atau dilanjutkan ke upacara adat selanjutnya itu mepeuskeun kendi. Mas tahu enggak? Dilajengkeun itu bahasanya apa coba? Artinya, dilanjutkan. Ya, kalau bahasa Sunda yang paham apa aja? Masih bingung ya. Oke, mangga. Di sini kendi ada dua bagian, mas. Ada yang panjang, ada yang bulat. Nah, katanya kalau perempuan itu seneng yang panjang-panjang, leres, mama? Leresnya upami pameget. Laki-laki seneng yang bulat-bulat. Betul, bapak tuh betul katanya. Oke, siap. Neng, pegang yang panjangnya, Neng. Oke, mas pegang yang bulatnya. Majuan sedikit. Dua tangan. Punten dipegang. Mantap. Oke, di sini. Coba digoyang-goyang dulu kendinya, siap. Digeol-geol atas bawah, siap. Oke, aduh, atas bawah pengantin beda ya. Oke, hitungan ketiga, dilempar ke depan harus pecah. Jadi lambangnya begini. Dibanting boleh, tapi jangan dibanting ke fotografer ya. Di dalam rumah tangga itu pasti ada masalah. Kita ibaratkan kendi ini sebuah masalah, di dalam kendi ada air, sifat air itu dingin. Di mana menemukan masalah silahkan pecahkan bersama-sama dengan kepala yang dingin. Nah, seperti itu ya. Oke, angkat ke atas punten. Hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Iya, alhamdulillah udah pecah. A Ardi, nu panjang na. Kiat A, mangga. Badi-badi jantan kenjimat. Akan sekedap dari sanes. Mangga, silahkan untuk duduk kembali.
Oke, buat jantan kencimat. Wey, 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 sana wey, wey, di sana rame, wey, wey, wey. Mangga, bridesmaid, bridesmaid nanti. Mangga, monggo silahkan duduk kembali untuk Neng dan emasnya gitu. Kita lanjutkan ke upacara adat Huap Lingkung. Apa itu Huap Lingkung? Huap Lingkung itu suapan terakhir dari ibunda dan ayahanda. Dulu ketika lahir disuapi, sekarang terakhir juga ingin disuapi. Dikarenakan mulai dari hari esok, ananda berdua akan mengarungi kehidupan yang baru. Sudah lepas tanggung jawab ya ibu bapak ya. Dikarenakan Neng pada kesempatan besok dan seterusnya sudah ada yang siap untuk tanggung jawab. Tanggeng waler kata orang Sunda ya. Mangga, silakan ibu untuk maju ke depan. Punten. Ibu, mangga. Huap Lingkung, huapan tinu janten ibu heula. Mangga, ibu sama bapak, mangga. Kebalik kayaknya ya, mangga. Mamah paling dia, ibu sebelah sana. Punten. Nyerong sedikit ya untuk kedua orang tua supaya pengambilan fotonya dapat semua. Dimulai dari ibunda dulu, nanti ayahanda tahan, siap. Pengantin ogoan kata orang Sundanya, ogoan manjanya naudzubillah katanya mama mangga. Seraya mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, silahkan disuapkan kepada ananda terjatuh. Tahan dulu, tahan, 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 udah cukup. Ya, satu, dua, tiga. Mangga, alhamdulillah. Salim dulu kepada ibunda tercinta, mangga. Ya, silakan sekarang bapak yang maju ke depan. Nah, sekarang pengantin atau raja dan ratu sehari kita, ogoan kanu jantan apana, atau napi manja kepada ayahanda tercinta. Ditempel dulu, bapak. Silahkan bismillahirrohmanirrohim. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah sudah cukup. Salim dulu mungkin kepada ayahanda dan ibunda. Mangga ibu kanggo nyalim kanggo kamurang kali tos. Iya cekap mangga. Ibu sareng apa mangga dihaturanan linggih deui. Urang lajengkeun kana huap tetep. Apa itu huap tetep? Huap tatap, huap berpandang-pandangan. Beb kumis beb. Ya, pengantin berhadap-hadapan mungkin. Nah, di sini suapan pertama suami istri ya, disaksikan oleh keluarga besar halayak banyak. Nah, berhadap-hadapan, silakan Mas ngambil sebagian, begitu juga Neng nak ngambil sebagian. Ya, berpegangan tangan, bertatap-tatapan, senyum sedikit. Nah, supaya enggak tegang ya, kelihatan mesranya. Siap. Hitungan ketiga, bismillahirrohmanirrohim, ditempel dulu. Satu, dua, tiga. Alhamdulillahirobbil alamin, udah. Nah, selanjutnya mau rebutan nih, nasi punar terakhir. Ada satu bagian rebutan. Artinya bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga itu harus mencari nafkah ya. Cepet-cepet, mau laki-laki mau perempuan sama saja kalau sekarang. Siap. Ini mau diputar sama ambu, hitungan ketiga. Satu, dua, tiga, hap. Iya, alhamdulillah. Masnya yang dapat, lihatkan dulu ke kamera mas. Nah, mas harus ingat di mana dapat rezeki lebih itu harus bisa berbagi kepada istri. Dikarenakan apa mas? Uang suami milik istri, uang istri tetap milik istri. Seperti itu ya. Oke, dibagi dua mas silahkan. Dibagi dua sama masnya, dibagi dua. Nah, diberikan kepada istri tercinta satu bagian. Nah, sekarang duduknya rapat ya. Duduknya rapat. Nah, begitu punten. Sakedap. Tangan kiri mas ke pinggang Neng. Nah, ini dipegang berdua Neng mangga. Yang ini dipegang berdua. Nah, tangan masnya dipegang. Nah, ini ke belakang punten, ke bahunya. Oke, nah iya ngahuap lingkung saurna tehnya, silih huapan. Kasep gelis hidup kedah emut bahwa cenah kacai kudu jadi salewi, kadarat kudu jadi salogak. Dicai kedah sering susucinya di darat kedah sering sholat. Eta tekengin hilap, mangga seraya mengucapkan bismillahirrohmanirrohim. Ditempel dulu mangga mas ke bibir masing-masing. Nah tahan, siap. Satu, dua, tiga. Alhamdulillahirobbil alamin. Kita lihat mas ini lapar atau doyan sih? Lapar kayaknya ya. Oke, haus? Haus? Boleh. Beb, ambu? Nah, dikasihkan. Saling memberikan air minum.
Neng ke emasnya, emas ke nengnya, silakan. Asal nempel dulu, ya tahan dulu, tahan, siap, tahan, tahan. Satu, dua, tiga, pelan-pelan mas, pelan-pelan, awas ya sampai tumpah, awas mas, pelan-pelan, 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 pelan. Aduh, 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 ngeri-ngeri ngeliatnya, ngeri. Iya, iya, udah cukup, cukup. Alhamdulillah, silakan kalau mau minum masing-masing silakan. Bersih kok, bersih, bersih, udah dijamin ini ya, oke. Alhamdulillahirobbil alamin. Pada kesempatan hari ini yang berbahagia ini, dua budaya ya ibu bapak ya menjadi satu. Kalau dari Jawa itu makanan khasnya gudeg. Kalau dari Kuningan peyem. Gudeg sama peyem dicampurin rasanya nano-nano. Alhamdulillah sudah selesai. Hatur nuhun you organizer. Mungkin beginilah prosesi upacara adat diakhiri dengan pabetot bakakak. Mau patarik-tarik bakakak. Kalau sawer mungkin ditiadakan ya ya. Nanti aja oke. Siap mangga. Mas mau berdiri atau berduduk untuk dokumentasi? Berdiri aja, oke. Harus nurut dulu ya sama dokumentasi ya. Katanya berdiri, berdiri, duduk, duduk gitu. Mas nun sewu ya, punten ya. Iya, oke. Mas, di depan ada ayam di bakakak. Nanti malam ada bakekok katanya. Gak tahu bakekok apa. Punten hurai mama. Sepanten tetegang tanya. Mangga, dipegang itu masing-masing satu bagian. Udah, nah dua tangan, dua tangan. Neng jangan kalah, tadi nasi punar kurang cepat ya. Oke, mas juga jangan kalah. Saurna didi aya bakakak hayam camani dibetot pawani-wani. Saha anu kenging bagian pangagengna eta nu bakal kenging rezeki saurna teh kitu nya. Mangga, dalam hitungan ketiga ditarik ya, siap. Satu, dua, tiga. Ya alhamdulillah masih masnya yang paling gede. Diangkat mas ke atas, diangkat ke atas, neng diangkat ke atas. Lihat ke kamera, siap. Alhamdulillahirobbil alamin. Udah. Nah, yang satu bagian dipegang dulu. Ya, neng dapat kepalanya. Simbol ya, perempuan senang kepala. Ya, satu bagian mungkin pahanya aja. Beb, dipisah dulu. Nah, punten ya. Nanti di sini dilanjutkan silih gegel atau napi saling menggigit satu bagian bakakak ya. Oke. Oh, siap, Beb. Oke, nah yang ininya dikasihin ke Ambu aja. Siap, dipegang berdua berhadap-hadapan punten. Dipegang dua tangan. Nah, digigit berdua, silakan. Satu, dua, tiga. Sok, posisinya yang enak terserah pengantin, gak mau diajarin. Terserah pengantin, iya. Oke, gigit berdua, ya tahan, 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 tahan. Tahan, mau sampai subuh gak? Cekap, alhamdulillahirobbil alamin. Mau dihabisin gak mas? Udah katanya. Sawer mau ada? Oh boleh. Nah selanjutnya mau ada sawer pengantin di Jogja juga mungkin ada ya sawer pengantin. Ini merupakan tanda kebahagiaan dari kedua orang tua berikut raja dan ratu sehari kita. Untuk keluarga besar, silakan mungkin untuk keluarga besar yang mau mulung saweran. Mangga kapayun kapali dia tapi silakan untuk yang mau ikut saweran social distancing gitu. Boleh tetap kenakan maskernya. Saweran ini dengan total 10 juta rupiah. Wow, luar biasa. Alukman bade ngiring. Ngiring atuh. Ngiring atuh mangga kadia. Ya. Wajib ya Alukman harus pakai masker? Iya, wajib pakai kemarin masker. Kemarin kejadian loh. Apa tuh? Enggak ada yang pakai masker kepelag artos receh. Tah eta maksudna masieun. Mangga. Mangga. Mama silakan. Bapak mangga sebelah sini, pengantinnya mungkin maju ke depan. Nah sedikit. Nanti juga ada tiket okay. Menginap saurna kan? Di mana? Di gedung Perundingan Linggarjati. Oh seperti itu. Alhamdulillahirobbil alamin. Mangga. Okay. Keluarga besar silakan mungkin maju ke depan, boleh, boleh, boleh. Sawer di sini rupi-rupi atau berupa-rupa saurna ratenya. Ada door prize? Ada, oh jangan lupa nanti buat MC, buat sound yeah. System, buat WO, buat tim UPDAT, mama sesakeun kanggo door prize na, gitunya, oke siap-siap, oh bade ngiring, mangga, utuh, alhamdulillahirobbil alamin, masih tiasa nyakseni, sehat-sehat kanggo mie, gitunya, alhamdulillahirobbil alamin, tos, iya, siap, mungkin supaya tidak terlalu lama, kita langsung aja ya, mangga, hitungan mangga. Ketiga.
sing jauhnya. Mohon, harus supaya tepi, adil. Gitu. Oke, siap. WO awas WO. Rugi WO awas. Oi, mung rugi nemen hayang bae miluan. Itu. Siap? Siap ya. Oke. Oke, door prize-nya banyak ya? Banyak. Door prize-nya apa aja? Banyak, ada handphone. Oh. 13 biji. Oh, 13. Tapi yeah. Ini lengser sama MC salah satunya. Kemudian Mama. Aduh, iya. Door prize-nya ada ini. Abi mah bade ngareukeutan Mama hajat gitu nya. Aduh, mana nya acan. Aduh, ya. Ah, engke cenah. Duh, yeah. Alukman udah merapat. Oke, siap. Oke, siap. Hitungan ketiga, siap. Hiji, ah ulah make selendang. Siap mah bulit. Oke, tenan naon teteh mun teteh masak enggak? Lain amun teh karunya keur nyusuan budak. Oh, good. PPKM. Oh, pantesannya. Susuna ngabagel. Ah, gitu. Siap, hitungan ketiga. 1 2 3 Ya, alhamdulillah eta. Eta jeung urang. Aduh. Ya Allah orang beunang bujur. Ieu nu dipayun teh nu mulung mending ku abi bae. Ketawa. Jazakallah orang ayah kasih rohan hatur nuhun. Masih kene aya. Masih. Silahkan Pak dari Jogja mungkin mau nambahin apa. Oke. Udah. Keluarga besar mau minta nambah lagi enggak? Mau katanya mamah itu. Iba. Ah, ya Allah. Ah, eta tadi dia dijerah. Eta wah. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alukman, keluarga besar ya. Alhamdulillah tiasa kempel, penuh dengan keceriaan ya. Eta ambu nabu na ya teman. Ngamuk. Oh. Ambu, kade Satpol PP. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wilujeng, mama. Bapak selamat untuk kedua mempelai atuh sakitu nu tiasa kapedar ku simkuring sare nanti. You organizer Pak Kasuta Nada Tawakub dipungkas ku akhir kata. Billahi taufik wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajeng Alukman mangga. Mangga atur nuhun Pak Kasuta. Sami.